Ini bos, ini langsung bakul dari Banjarnegara yang di kerjasama dengan Elang Samudra Pak Jarot. Ini langsung mobil dari Banjarnegara. Jadi beliau itu datang, Mas Adi itu datang langsung ke Jawa Timur, masalah barang pengadaan di stok oleh Pak Jarot Elang Samudra. Mudah-mudahan kerjasama ini akan terus berlanjut, biar untuk petani-petani di Jawa Timur ikannya bisa tersalurkan, khususnya ikan-ikan yang ukuran besar. Ini rata-rata pengambilan ukuran 1 kilo bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi bersama dengan LB Shop Channel, channel Wong Desa. Mudah-mudahan warahmatullahi wabarakatuh kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya. Kali ini kita akan review panen di rumah Mas Fuad bosku, yaitu ikan besar. Jadi ini ada pembeli dari Banjarnegara lewat Elang Samudra. Ini yang dicari itu yang ikan 1 kilo up, makanya diambilkan yang kolam ini. Biasanya kalau di daerah kita itu, ke daerah saya itu ikan sampai 1 kilo jarang ada bosku. Ini di Mas Fuad ini kolamnya itu kolam besar, stok ikan lama, jadi ada 1 kilo up untuk bobotnya. Nanti dipilih yang 1 kilo up. Itu dasarannya itu kolam ini tidak sama bos, ada yang dalam, ada yang dangkal. Jadi memang dibuat kayak apa itu, tangga. Ya, itu kalau yang itu dalam tuh, dalam itu makanya dia tuh pakai ada itu dalam, pas itu nanti ke pinggir dah dangkal ya, pas yang itu dalam. Masuk gajak mah deh. Ikan superan 1 kiloan. Kok jeruk apa ya? Ngono lho, Pak. Ngono-ngono wedon ya seneng bakul e. Ngarep. Amin. Ayo gugu ning Blantas seneng apa, Pak? Blantas. Kan yang berantas ya diangsang ya wek. Ayo wak, utuh gak 11. Mantan wak kering ya. Adir ini morata. Ya wak mesin anu ke? Kayak mah long kental. Coba jadi kayak ya? Untuk menaikannya lumayan sulit bos, tinggi soalnya kolamnya. Terus 3 orang, 4 orang. Kolamnya besar. Tengkil lah. Buat tengah kelihat nih mas. Proses penimbangan bosku ikan 1 kiloan.
Gapatane sing putih. Reng-reng. Umurnya pirang tahun ya? Mantap sekali tahun bening umurnya bu. Marem-marem. Ini ikan dulu itu waktu harga 40.000 lebih, jadi 43 sampai 40. Puncak-puncaknya harga itu sebenarnya sudah masuk, cuman posisi ikannya itu sakit parah, jadi bakul tidak mau bawa, akhirnya terus ditahan sampai hari ini jatuh di harga yang termasuk rendah lah. Kalau aslinya pas ikan waktu harga mahal itu sudah masuk sebenarnya ukurannya, ya 1 kilo isi 2 sama isi 3 rata-rata. Posisinya ikannya itu pas sakit, jadi nggak bisa di bakul-bakul pada mbak, nggak mau gitu soalnya. Akhirnya ditahan sampai hari ini, sampai harganya itu pas harga murah. Alor. Mana guys tuh pindah enggak, Pak? Kok seneng bener aku pindah. Ayo mau aku tunggu aku muga-muga gak pindah. Aku yo ngesakne awakmu gak ngerokok belas ya, Mas. Biasanya RW poso itu turu lho. Iya. Turune wong poso ibadah apa meneh nyambut gawene. Wis dikonokne karo Gus Kang. Urune lang ibadah apa meneh nyambut gawene. Di sini yang jelas itu mau mengambil 7 kuintal, Bosku. Nah, perkiraan itu nanti ada, maksudnya ada pindah nanti satu lokasi bisa dapat 7 kuintal. Asumsi berarti ekoran sekitar hampir 700. Kalau 7 kentalan kelihatannya sih enggak pindah ini. Mudah-mudahan soalnya ukurannya itu ukuran besar, gak sulit. Masalahnya sak dhuwure watu. Oh, sak dhuwure watu berarti polisan. Apa itu? Cara ngelase wis angel maksudnya. Ya aja ya, iki dino kok rego api. Iki cek mangan kurang trimo aja. Di petol teng Purbalingga napa teng anu to Banjarnegara ta Banjar Tinggal. Banjar. Akhirnya pindah nang Purbalingga. Purbalingga. Purbalingga wong-wong. Ya, ngono-ngono ya, peh. Marem. Beh, udah master e. Marem. Ini 500 nek ini dengan bos Mas Asi dari Banjarnegara. Mau bawa berapa Mas ini, Mas? Mau tanya-tanya. 7 kintal, Pak. 7 kintal. Mudah-mudahan kerjasamanya dengan Elang Samudra bisa berlanjut, Mas. Berlanjut, Pak. Harapan mudah-mudahan bisa berlanjut terus. Ya. Oh ya, motivasinya petani Jawa Timur, Mas, ben iwake cara gede-gede bangga tersalurkan. Biasanya bulan apa, Mas? Biasanya di bulan Ramadan, Pak. Bulan Ramadan itu biasanya di hari 10. Hari ke-10 saya sudah mulai ngambil. Jadi rata-rata itu kalau dalam bulan puasa berapa? Permintaan itu bobot, untuk permintaan bobot itu biasanya 1 kilo sampai 2 kilo per ekor. Iya, gitu, iya. Ya, untuk konsumen sana kebanyakan permintaan itu memang 1 kilo sampai 2 kilo.
Ini berarti Banjarnegara Mas ya? Purbalingga. Purbalingganya, Purbalingga. Oh ya. Purbalingga. Mudah-mudahan nanti bisa berlanjut terus sama Elang Samudra. Amin. Soalnya amin, kalau berlanjut kan petani di sini juga tersalurkan ikannya gitu, Bos. Matur suwun, Mas ya. Nggih, siapa? Mas, terima kasih. Dan ini bisa menjadi motivasi bagi para bosku bahwa ikan gurame itu sebesar apapun, walaupun satu kilo, cuman kalau ukuran besar seperti ini itu pasarnya agak sepi, Bos. Jadi enggak, kalau tadi saya tanya orang yang bakulnya itu hari-hari bulan-bulan tertentu, biasanya bulan puasa, bulan Sawal, hari raya itu ikan besar itu daerah Jawa Baratan tuh laku keras. Makanya ini sebuah motivasi bagi para bosku, kalau ikannya itu besar, sampai besar pun ternyata masih ada yang ngambil, jadi tidak usah takut. Cuman ya kalau ikan besar tuh harus sabar, tidak bisa langsung keambil semua atau keambil sewaktu-waktu, nunggu momen seperti ini. Ya bosku, akhirnya saya akhiri sekian. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.